Entah Bayo. Hasil karya pengabar ini. Walah ini tadi sempat satu mernium penuh bosku, tapi untuk hari ini tinggal sedikit loh, masya Allah. Ini masih beberapa teman-teman yang belum makan. Oh, sistem antrian biar enggak ada perselisihan. Alhamdulillah banget. Mas Ipin enggak makan, Mas Ipin. Piring ora ono biasa aku aja ngono iki yo. Es es apa ya Mas Erwin? Es susu. Susu soda, sirup. Sirup wah, mantep iki. Mantep. Assalamualaikum bosku, Hem Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rayu, rayu, rayu. Oh, alhamdulillah banget bosku, akhirnya balik lagi bersama kami Jepul Samad. Oh, dan di video hari ini di video melanjutkan video hari yang kemarin-kemarin guys. Dan untuk hari ini teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia Merdeka lagi ada ini, lagi aktivitas di pagi hari. Sesuai aktivitas sebelumnya, kita akan lihat guys kayak apa aktivitas di pagi hari bersama nelayan Teracun Rembang yang berasal dari Kerajaan guys, KM Bule Baru. Dan kita akan lihat-lihat biar tidak penasaran bosku, kita akan lihat-lihat kayak apa suasana para nelayan saat di tengah laut di pagi hari guys. Tonton terus pokoknya. Oh bosku, alhamdulillah banget untuk hari ini. Ini dilanjutkan tadi sempat setting di hari pertama saat kita melaut. Untuk hari ini dilanjutkan untuk memperbaiki jaring bosku. Oh, lagi memperbaiki jaring. Ini aja setiap hari diperbaiki bosku. Kalau nggak diperbaiki kemungkinan hancur. Ini aja udah rusak banget. Dari segi jaringnya kita akan lihat kayak apa suasana teman-teman yang ada di tengah laut saat di pagi hari bosku. Loh, alhamdulillah teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia Merdeka. Oh, ini aktivitas seperti biasanya di pagi hari saat setelah proses setting. Oh, ini aktivitas setiap harinya seperti ini bosku, lagi memperbaiki jaring. Oh, makanya untuk hari ini diperbaiki, karena kalau nggak diperbaiki cepat rusak. Tapi untuk hari ini bersama nelayan Porsin dari Rembang bosku. Oh, nelayan Porsin dari Rembang, dan GT nya kurang lebih 29. Oh, GT 29 bersama nelayan dari Rembang bosku. Oh, udah dipersiapkan. Tapi untuk laut hari ini teman-teman berasal dari Sabang sampai Merauke, ada semua ini. Oh ya, ada yang dari NTT, ada yang dari Papua, ini dari Sulawesi Selatan, terus Sulawesi Selatan. Oh, dan ini ada dari yang Kalimantan juga ada ini, IKN. Ini full semua teman-teman supaya di setanah air berkumpul jadi satu di sini guys. Yang penting kerukunan diutamakan, nggak ada perselisihan. Dan ini Mas Jagung, Mas Jagung. Lagi masak Mas Jagung. Oh iya lah. Oh, ini koki yang sempat viral kemarin. Mas Jagung si koki alam berja. Masak apa Mas Jagung ceritane? Masak garang asem. Oh, garang asem iwak bukur yo. Iya, Mas. Oh, ini ikan bukur target melaut hari ini bosku. Ini soalnya mahal banget ikan sultan. Kolaborasi antara kilan garang asem lek Jagung. Garang asem. Oh, udah dipersiapkan Mas Jagung. Ini aktivitas setiap hari seperti ini guys. Setiap masak di tengah laut itu berapa kali nih Jagung? Dua kali. Satu hari? Satu hari dua kali ya? Iya. Pagi dan sore? Pagi sore satu hari. Iyalah. Tapi nasinya udah matang Mas? Belum. Iya guys. Itu nasinya masih ditanak. Tapi untuk cuaca hari ini bosku, cuaca hari ini lagi tidak baik-baik saja. Oh, lagi tidak baik-baik saja bosku. Soalnya dari segi gelombangnya, gelombang dan anginnya aja kencang banget. Oh, kencang banget. Gelombangnya besar-besar ini. Tapi emang mau gimana lagi? Emang seperti ini, jadi seorang nelayan suka dukanya seperti ini bosku. Yeah.
Oh, dan ini lagi mempersiapkan pembuatan menu hari ini, bosku. Oh, tapi alhamdulillah banget. Untuk melaut hari ini, para teman-teman ini berjumlah kurang lebih 20 orang. Meskipun untuk melaut hari ini, dari segi teman-teman ini banyak dari luar daerah, tapi kerukunan harus diutamakan, bosku. Oh, alhamdulillah banget. Ada yang memperbaiki jaring dan ada juga yang mancing bersama ayahnya Rapi. Iya Karup, udah dapat berapa ikan Karup? 2 biji. 2 biji. Oh, udah dapat 2 biji. Ikan kamujan. Ikan kamujan, ini di ngono sampean iki ya? Iya, di Gulawa. Ya sampean ora mancing kok. Piye iki? Mancing emo, mangan wak gelem. Kok jalu aku ya? Oh. Ojo lebat urip. Oh, ini teman-teman sebangsa di tanah air. Tapi untuk hari ini masih situasi mencari ikan di tengah laut. Soalnya dari pertama hari ini kita dikagetkan dengan segi gelombang dan anginnya. Soalnya kemarin kayak seperti ini, bosku. Ini besar-besar banget dari segi gelombangnya. Tapi kita setiap kali setting musim seperti ini, kita menggunakan rumpon. Rumpon ini terbuat dari daun kelapa yang diikat dengan tali. Ini bertujuan buat setting di malam hari, dikasih lampu blangkrak. Kalau bisa seperti ini, biasanya settingnya itu satu kali, guys. Beda banget kalau musim-musim cuaca mendukung. Kalau seperti ini ya paling satu kali, dimulai pukul 3:30 pagi. Bos lihat sih tukaran lah, no, buat tukaran, no, bos aja tukaran lah, tukaran itu nopo. Besim, ini besim, oh nopo lebar, nopo lebar. Oh nopo tukaran. Tako neng kudur no ikro sekunde sopo. Kapal kau sekunde ini sopo, kau maksud tuh. Ini kau sekunde ini sih bajur no. Galang-galang sopo. Tapa nak harus sekunde ini aku tak mesin lah. Untuk menanggapi pertanyaan teman-teman, subscriber cukup sama di mana pun berada, kok bisa ada sinyal di tengah laut? Oh, Mas Arifin, sini Mas Arifin, kita tanya-tanya kepada Mas Arifin. Mas, ini teman-teman ada yang bertanya-tanya Mas Arifin, kok ada sinyalnya? Berarti gimana Mas Arifin? Kalau dekat gunung ada ya Mas ya? Gunung ada, kalau nggak deket biasanya nggak ada. Berarti ini deket sama Pulau Mbawian. Oh, makanya bisa ada sinyal Mas Arifin ya. Oh gitu bosku, ini udah dijawab sama Mas Arifin sebagai panitia akhirat ya. Ini nggak memperbaiki jaring Mas. Mau? Oke, kita ikuti. Minta doanya teman-teman. Iya gimana Mas? Doanya supaya selamat. Oke. Dapat rezeki yang baik. Amin amin. Ikan bungur terutama. Ikan bungur. Oh iyalah, ini target ikan bungur. Oh, kita akan lihat, kita akan ikuti Mas Arifin. Oh. Oma ya urusan koma, gampang urusan. Arifin alon, Arifin alon. Bi Mas. Apa untuk dek? Oh ini ada. Di melaut hari ini banyak banget loh. Soalnya 22 orang untuk melaut hari ini. Kemarin kita mendaftarkan cuma 14 ABK guys kepada Dinas Perikanan atau Kelautan. Tapi nggak tahu teman-teman ini ada yang membawa teman sendiri-sendiri. Apalagi subscriber kami sendiri cukup selamat. Ada 3 macam. Yo, ada kita sendiri membawa 3 subscriber dari luar daerah. Oh bosku, alhamdulillah banget. Untuk hari ini kita bersama nakoda baru Kang Soleh si koki alam gue. Tapi hari ini tidak koki lagi bosku, karena menjadi nakoda kapal, bergeser dari di kompetisi klimat. Kang Soleh, ini tanya-tanya sedikit Kang Soleh. Ini kan baru setting dari pertama yo. Tadi mendapatkan berapa basket? 3 basket. 3 ya Kak yo. Oh, 3 dari ikan bungkur, ikan mahal, ikan sultan.
Lek informasi teman-teman di tengah laut Kang Soleh. Untuk hari ini. Informasinya ada yang dapat, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat. Oh, berarti beda-beda Kang yo. Ya, yo soalnya hari ini kan banyak banget teman-teman di tengah laut. Cuacanya juga agak tidak baik. Berbeda sama kemarin berarti. Oh, beda dari yang kemarin. Tapi dari segi penghasilan teman-teman di yang ada di tengah laut, apa ikan ikan? Sama. Ikan punggur. Sultan deh ikan punggur, oh ikan punggur juga guys. Ikan punggur ikan harganya ya. Mahal kak yo. Fantastis. Mahal. Oh ini bersama Kang Soleh. Satu basket, per basketnya harganya 1.500.000. 600 juga kak kemarin ada. Ya lah makanya untuk hari ini teman-teman semua targetnya ikan punggur. Ya ikan bungur guys. Dari rumah sampai sini berapa itu kak? Berapa mil? 70 mil. Berapa jam kira-kira kak ditempuh? Ada sekitar hampir 11 jam. 11 aja ya? 11-12 ini dari rumah sampai sini guys. Tapi untuk hari ini kan ini baru setting yang pertama. Semoga aja nanti ada dua-dua nanti kak. Buat setting nanti di hari yang kedua. Ya semoga aja para BK dan kapal seluruh kapal diberi keselamatan, kesehatan kak yo, kesehatan dan diberikan kelancaran. Amin amin. Kerja sama rezeki oleh Allah SWT. Amin amin ya, terutama berlimpah kak yo ya. Oh ku sampai teman-teman sebelum selamat dimanapun berada, jangan lupa doa yang terbaik buat nelayan kami dan nelayan di seluruh Indonesia ya. Semoga ya, semangat. Semangat ayo. Semangat. Okay. Semangat sang pejuang pelaut. Okay. Kang Soleh. Tapi kok ini udah selesai kabar-kabar sama teman-teman yang di tengah laut, Kak? Bro. Udah selesai. Oh, udah ya. Ini cuma ada GPS, Kak yo. Cuma ada GPS dan radio doang. Tapi belum ada sondri, Kak Soleh. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah untuk endorse alat nangkap siap ayo berarti ya. Siap. Terutama sonder yang belum ada ini. Oh siap. Dan ada yang kemarin-kemarin ada yang menitipkan itu apa? Ketui kok boleh? Ketui kok ketui? Kopiah. Kopiah. Oh teman-teman yang ada yang ingin menitipkan kopiah-kopiah atau sajadah kepada tim-tim Cupri Samad, siap menampung nggak yo? Siap. Oke. Sama Kang Soleh. Yo ini siap bangsa dan setanah Indonesia merdeka. Apapun kalau gratis itu siap. Pasti siap. Iya lah kak. Iya lah kudu ngono lah kak. Tapi kalau beli ya. Jangan. Kita orang ekonomi lemah ya, mangan lemah kak yo. Oke oke. Makasih banget Kang Soleh. Nanti kembali lagi. Ini kita akan lihat-lihat soalnya udah dipanggil-panggil sama teman-teman yang ada di tengah laut. Makasih Kang Soleh. Makasih, oke, oke. Oh bosku, alhamdulillah banget. Oh langsung dilanjutkan kembali untuk makan-makan di pagi hari. Oh ini wala pemainnya banyak banget. Ini sering? Udah mulai sering? Madang. Apa sering? Ikannya ikan punggur. Ikan punggur? Ya. Kelani? Kelani garang asem. Oh ini udah mulai nomor satu. Ini soalnya antrian banget. Oh banyak banget teman-teman sebangsa dan setanah air. Mbak, ini juga mbak orang Mansep. Takon mas oh mas gumi mulai cah. Ini udah mulai bosku. Tapi yang penting gak ada kata perselisihan, yang penting. Mang, udah mulai mang. Udah mulai. Iya lah. Panas tapi. Oke. Ini gelombangnya besar, makanya sedikit goyang ke kanan dan ke kiri. Eh Kak Samin, gua apa Kak Samin? Masuk ada saya. Ada kok orang cilik-cilik nih lah. Ember ini aja. Eh Kak No. Eh mana Kak? Piye lho tenanan iki lho. Ngono kodo-kodo to manang ora di rumah tak soleh iki. Ah tenanan lho iki. Kowe mangan iki langsung selamat dunia selamat akhirat wis mesti iku. Eh. Aman Kak No, ayo le mulai. Eh becem ndi becem? Ora ono becem. Eh Mbah. Eh gak mangan Mbah. Makan. Antrian berarti.
antri ya? Antrian. Ya, antri panjang cah. Giliran. Eh, ora mau penol cah ngono le, dulur ora mau penol le. Ora ade. Eh, ngawur baca berarti penol cah. Di jujur di. Ile mas, saya di aku urung medi. Rame-rame aneh. Mati karo distatik. Lah gak samin pesta, mati gak samin. Apa iku? Mbah, ojo. Ojo le damung lho. Ini udah mulai teman-teman. Eh becem mulu becem Mbah. Wah, tanggon legendaris kalah ya yakin. Eh, dia ini ngalah terus sih bosku. Ini becem padahal legendaris. Tapi selalu mengalah sama anak-anak muda bocah. Eh jengking ini biasanya jual ya Mbah. Ini nikmat dunia maupun akhirat. Mbah di biji Mbah le jangan usah. Gak usah lagi. Yang udah muda aja. Oh, oke, lu jangan mirip lele. Ini lo ngono kok kurang. Apa kau nambah cemi kau? Walau ada gigi wae. Entah bayo. Atel kerja apa kabar ini? Walau ini tadi sempat satu merium penuh bosku, tapi untuk hari ini tinggal sedikit loh, masya Allah. Ini masih beberapa teman-teman yang belum makan. Oh, sistem antrian biar enggak ada perselisihan. Di kan raisin nih loh. Taiwan Romani Pak, sak iki kae Taiwan Romani Pak sah. Bajem. Waduh bajem. Ki ba, ujug bel ba, ron ujug bel ba saiki. Panas. Panas. Ya. Ele meh. Apa pokoke wae. Ele meh dah. Eh Arifin iki dikan. Di Arifin dik. Kok dilekon di Arifin iki kok. Ana sak iki. Ben sikir warasan sehat walafiat. Iya lah. Tak tahu kenapa dia bangun. Kenapa ini? Kita ini oh, teman-teman. Eh, leci, tambah lagi leci, kawan. Ini full teman-teman. Alhamdulillah banget. Eh, masih pin, gak main masih pin. Nyata tekak piringnya orang-orang eh piringnya orang-orang biasanya gue aja nunggu es sih es apa ya Mas Erwin? Susu soda sirup sirup, wah mantep ini mantep nah, kok urung makan? Kebenarannya sabar kak kebenarannya sama Mas Erwin? Kebenarannya sama Mas Erwin ya? Kak Samin dik, aku urung makan lu dik oh cuman ya dik, dusok gede dik oh teman-teman ini nakodanya juga udah makan Kang Soleh, si Koki, Alam Goib kolaborasi antara Lek Karmudi Lek, dulu deh, duduk Lek saya Lek siap, makasih Lek Karmudi eh, Jagung ini Kak Darno Radian ini orang Buga Karno ini tiba pitek-pitek ngguri saya kayak ngono kok hehehe dulu deh, dulu deh alhamdulillah bosku dan untuk hari ini karena antirannya udah full kita mau makan sama teman-teman yang lain pokok jangan lupa tunggu kelanjutan dari video hari ini Benny hehehehe iklan mesan orang kayak ini mbak gak armin ini wah kalau jalan ini gak samin kelakuan ini kan gak samin ini anjing ngono jangan mikir butut-butut jolah kok jalan ini semancing ya si mancing karo gundulmu ya karo si mancing dulur sapa ora iya iya ah gemel dulur sebagai sadan setan air muslimin muslimat iya lek dik dik dulur mujan podo keringan oh kiai ne mang asli yo Mbak Kolek ini satu persatu kita akan lihat-lihat ini Mbak Kolek pertama kalinya ahli mancing tapi untuk hari ini jong terus dan ini mang asli juga ustad termasuk si ahli mancing dan ada Kak Samin dan Mas Dikan ada Mbak Karmin juga ini tiga-tiganya ini apa jenis tim apa ini dan itu ada ayahnya Raffi ini itu juga persaingan ketat sama Mang Yesil dan Mbak Kolik si ahli mancing juga oh disuari udah selesai tampil lagi disuari oh enggak mau ternyata lu sering tampil lagi sering enggak oh lagi enggak tuh ya. Lalu ini ada Leji dan ini Mas Jangkung, si Koki, Alam Barja. Tambah lagi Mas Jangkung.
Oh, ternyata disusul bersama Mbak Masrim. Oh, ini si legendaris yang kemarin-kemarin sempat viral bersama Mbak Masrim dan Lek Jangkung. Oh, ini ada di viral. Ini setiap video itu yang terbaik ada Lek Jangkung dan Mbak Masrim. Disusul ada Lek Karmudi, ini yang pakai kuning, dan Kang Soleh ini nakut kapal yang pakai dilu. Dan ada mertua kita ini. Ini ada mertua kita juga. Ada Mbak Leles. Oh, tapi untuk hari ini beda-beda daerah loh bosku. Tapi yang penting toleransi dan kerukunan harus dikedepankan. Tambah lagi wis mangan kabeh kok. Ora apa-apa. Kaikwan mangan tambah lagi, Kaikwan. Tambah lagi, Kak. Oke. Okay.